Selamat pagi atau selamat siang dan selamat malam yang nonton video ini. Hari ini kita akan unboxing Maxur, tapi ini bukan surat asli ya, ini surat KW, surat yang bertipe SLX 282. Katanya sudah multi channel. Oke, ini sudah mendapatkan hardcase box langsung dari usernya. Di sini frekuensinya sudah UHF ya, itu tipenya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung mencoba untuk mixernya. Oke, di dalam box ini kita mendapatkan buku manual ini, kemudian charger atau adaptornya. Ini adaptornya di sini dayanya cukup membutuhkan output 13 volt 13,5. Oke. Kemudian mikrofonnya, ini bahannya full metal semua ya. Kemudian di dalam box juga kita mendapatkan satu buah jack AKI. Ini nanti dapat untuk dihubungkan ke speaker aktif ini. Kita ngetesnya nanti tidak perlu pakai mixer. Dan yang paling utama adalah ini receiver. Receivernya cukup bagus, ukurannya juga tidak terlalu besar. Di sini untuk LCD tampilan frekuensi volume untuk mic A, volume untuk mic B, dan ini tombol power tempat bagian samping. Belakangnya oke. Tidak usah lama-lama, langsung kita tes. Oke, kabel output mic slash speaker sudah kita sambung. Sekarang kita akan tes, hidupkan dulu receivernya. Oke, di receiver sudah hidup. Ini mikrofon surnya yang tipe SLX 282, baterai sudah saya isi. Ini baterainya menggunakan AA2 ya, 2 biji. Ini bahannya si keras kali ini. Oke, langsung kita tes. Ini mic A ya, kita besarkan volumenya. Cek satu dua satu. Oke, mic A sudah kita tes. Kita matikan dulu untuk kita biarkan standby di sini. Sekarang kita tes untuk mic B nya B juga sudah terisi baterai, sama kita menggunakan baterai AA2.
pabriknya sudah ada informasi di sini untuk sisa baterai sama frekuensi. Oke, langsung kita tes. Kita besarkan volume untuk mic bagi B-nya. Cek 1 1. 1 2 tes 1 2 3. Cek 1 1. 1 2 cek 1 2 3. Tes 1 2 1. Cek 1 2. Di sini saya menggunakan speaker aktif tanpa terkontrol dan tanpa parametrik sama mixer. Suara yang dihasilkan untuk mixer tipe SLX282 sangat bersih, tanpa ada noise sedikit pun. Suara yang mengganggu karena di luar, karena rumah saya pinggir jalan, maklum di sini agak berisik karena banyak motor mobil lewat di sebelah, karena di sini pinggir jalan sekali rumah saya, jadinya suara yang berisik harap dimaklumi ya. Oke, cukup sekian untuk review mixer yang tipe SLX282. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian. Thank you.